Selamat sore penggila sepak bola Kabupaten Rembang. Kali ini berjumpa lagi dengan sepak bola Tarkamnya Kota Geram. Kali ini tim Tambangan FC nantang tim Satria Muda. Dan inilah starting line up dengan formasi 4-3-3. Kiper Erlangga, bek Boik, Didi, Amin, Agus, main tengah Tolib, Gembung, Susilo, dan Bahman, Mimin, Gito di Riswa depan. Dan pertandingan nampaknya akan segera dimulai. Para pertandingan babak pertama dimulai. Kick-off untuk tim Satria Muda dari Pandian. Tim Satria Muda sendiri diperkuat oleh satu pemain PSIR, Jani Koko Hartanto. Ya, serangan dari sisi kanan dibayang-bayangi oleh Boi. Umpan closing, ada Koko di sana, dapat diamankan oleh Agus tadi. Idi Kurniawan pada Tolib, kali overlap Boy, umpan ke tengah Gigong, masih Gigong, balik ke belakang, ada Sus di sana, tarik ke kanan, umpan closing, ada Muslimin, mudah bagi kiper Satria Muda, jangan ke depan, jatuh di kaki Boi, balik Koko. Ya, kali ini Satria Muda bayang-bayangi oleh Gembul tadi. Iya, running masih dijaga oleh Boi, lemparan ke dalam. Sus, Gembul salah umpan tadi, dapat direbut kembali. Ternyata pelanggaran sudah dilakukan. Masih melenceng jauh, tidak ada rekan yang dituju. Sus, balik ke Didi, umpan langsung ke depan, ada Pak Man namun nampaknya offside. Kali ini Satria Muda galang serangan dari bawah sisi kiri, bergeser, ada Mimin, tarik lagi ke belakang, pelan-pelan. Ya, masih jatuh di kaki Satria Muda kali ini, dapat diamankan oleh Tolib tadi. Satria Muda dapat dicuri Boi. Kali ini Tolib umpan crossing ke kiri, Pak Man yang dituju, namun masih dekat dengan pemain bertahan dari Satria Muda. Berusaha mengganggu Gembul, begitu pun Mimin, masih gagal. Kali ini serangan balik dari Satria Muda cepat, bayang-bayangi Agus, umpan pendek-pendek perlihatkan oleh Satria Muda, dapat diintersep. Oh, mentur badan dari pemain Satria Muda. Kali ini Sus, Boi masih melihat rekannya, geser, dorong lagi ke depan. Pak Man, Tolib, masih Tolib, Mimin yang dituju, masih mengenai pemain dari Satria Muda, lemparan ke dalam. Resus, balik Tolib, dapat direbut, diganggu oleh Gembul. Kali ini kombinasi antara Gembul, Sus, dan Tolib mengamankan bola.
Umpan crossing, terobosan dari sisi kiri. Pak Man berlari kali ini. Masih meraih bola. Baik. Dapat dicuri. Main bertahan dari Satria Muda. Lemparan ke dalam. Terus mengejar King Kong. Muslimin. Baik sekali Muslimin. Masih Muslimin. Cari rekan Tolib. Tolib capping. Dengan langsung berbahaya. Dan gol. Gol, gol, gol. Main gelandang. Serang dari Tambangan. Melihat capping. Langsung tendangan kaki kiri. Pojok. Luar biasa. 1-0 untuk Tambangan FC. Ya. Kita kembali ke pertandingan. Satria Muda dengan posisi tertinggal. Kali ini harus berusaha mengejar defisit 1 gol. Ya, cukup percaya diri tadi, Bung. Iya, pastinya. Ini tidak sembarang orang bisa melakukan capping dengan baik. Kemudian langsung menyoting dengan kaki kiri. Di mana tadi ada sekitar 1-2 pemain dari Satria Muda yang mengganggu. Boy dapat dicuri. Iya, kali ini Satria Muda berusaha rangsek ke sisi pertahanan kiri dari Tambangan. Kali ini berbahaya. Ada nomor 6 dari Satria Muda berhasil melewati 2 pemain. Langsung digagalkan Kurniawan. Agus. Mimin. Umpan langsung ke depan. King Kong yang dituju. Gagal mengontrol bola. Iya. 2 pemain sekaligus. King Kong berhasil mencuri. Pak Man. Masih Pak Man. Oh, sayang sekali. Salah pengertian. Ya, tapi memang cukup bagus, Bung. Jadi Pak Man tadi dengan King Kong, namun salah sedikit saja bisa dimaklumi sepertinya. Nah, ini dia. Kali ini Pak Agus dengan pemain gaik yang ditempatkan di back sayap kanan masih belum bisa ditembus oleh para pemain Satria Muda. Kali ini Tolib mencetak gol pertama. Handsball. Ini tendangan bebas. Koko Hartanto tuh ke depan. Baik sekali nomor 9 Satria Muda. Dibayang-bayangi oleh Boi. Masih Boi tampaknya. Masih cukup tangguh. Ternyata tendangan bebas. Ditunjuk wasit. Ini kesempatan sebenarnya untuk Satria Muda. Crossing langsung. Sayang sekali terlalu jauh. Sehingga belum mengancam gawang yang dijaga Erlangga. Boy. Pelan saja. Umpan bantu dengan Tolib. Masih Boy pelan-pelan. Dorong bola. Berhasil melewati satu pemain. Umpan terobosan. King Kong yang dituju. Masih terlalu tajam. Ya, Bung. Ini selalu terjadi tadi. Karena beberapa kali umpan terobosan langsung kurang efektif. Sehingga langsung menuju ke arah kiper dari Satria Muda. Ini perlu mendapatkan evaluasi. Ya, Satria Muda mencoba running. Melewati. Terjatuh. Amin. Pelanggaran. Sudah dilakukan Koko. Membentur pagar betis. Masih Koko. Mencari ruang tembak. Diumpan kepada rekannya. Ke tengah. Tendangan jarak jauh. Hampir saja. Bagus sekali tendangannya. Masih di atas mistar. Namun cukup mengejutkan bagi para pemain Tambangan. Ya, Muslimin dilanggar. Tendangan bebas. Pelan saja pada Pak Agus. Muslimin. Umpan ke tengah. Sus yang dituju. Geser. Oh, dapat intercept Koko. Mencoba. Masih Koko melewati. Umpan crossing.
Asi sikap Erlangga. Nutup gerak dari penyerang Satria Muda. Nah ini dilempar pendek. Boy dapat diintersep lagi. Lagi-lagi tendangan pojok kali ini sudah dilakukan, langsung ditangkap oleh Erlangga. Muslimin langsung ke depan, nerima lemparan bola dari Erlangga. Masih melihat rekannya yang kosong, geser ke kiri pada Boi. Masih Boi. Sundul saja pemain Satria Muda. Berebut bola. Kali ini SM dapat pelanggaran. Umpan pada lagi-lagi Erlangga dengan cepat keluar dari sarangnya. Tolib. Baik, Tolib. Boi ke tengah, gembul. Masih gembul. Ini melihat ruang kosong. Slimin dorong ke tengah, balik ke belakang. Niawan. Oh, salah umpan kali ini. Berbahaya. Akankah dapat dimanfaatkan? Langsung crossing ke tengah. Dibuang saja oleh Kurniawan tadi. Ali. Bola keluar lapangan. Aman. Belakang. Dicuri pemain dari Satria Muda. Iya. Langsung Koko ke tengah. Ke sisi kiri kali ini, nomor punggung 6. Mencari rekan. Langsung terobosan atas. Baik sekali Erlangga. Tendangan gawang. Duel darah menangkan pemain Satria Muda. Kita adu saja bola. Amin. Dapat dicuri dari Koko Gembul. Bah, pelanggaran dilakukan kepada Tolib. Tolib umpan heading, salah umpan. Ya. Tapi kalau dilihat dari fisik pun, ini pemain dari Satria Muda memang sesuai dengan namanya, jauh lebih muda dibandingkan tim dari Tambangan FC sendiri. Ya, gembul kali ini. Ya, si gembul nikmati pembawa bola. Dapat dicuri oleh Koko. Sendirian dari sisi kanan. Masih sendirian. Penetrasi dia. Umpan ke tengah. Sayang sekali. Dua sekaligus pemain dari Tambangan menghalau tendangan dari, ya, pergantian pemain gembul. Digantikan Ikhwan. Dan penjuru pendek saja. Umpan ke tengah. Tiang jauh. Berbahaya. Tendangan first time. Namun tidak tepat. Langsung saja diamankan oleh Erlangga. Memperlambat tempo kali ini Tambangan. Iya. Slimin bergeser di beralih di posisi kiri saat ini. Iya, Pak Man. Masih. Oh, dapat digagalkan. Iya. Pelanggaran dilakukan Pak Man. Dan bebas untuk Satria Muda. Disundul saja oleh Boi. Muslimin melewati satu pemain Muslimin. Berlari cepat dia. Melihat rekannya, crossing ke tengah. Berbahaya. Pak Man tidak bisa menjangkau umpan yang mengalir deras dari Muslimin. Bebas ke kiper, langsung dibuang saja. Tidak mau mengambil resiko. Ikhwan, pemain yang baru saja masuk, sentuhan pertamanya. Sus. Umpan terobosan kali ini. Boi overlap. Umpan tariknya.
Genggong. Sayang sekali peluang emas tidak menaik tepat di kaki kanannya. Sayang sekali, skor pun masih tetap 1-0. Kali ini Satria Muda menginisiasi serangan dari sisi kanan. Ada Boy di sana. Iya, langsung berlari tepat. Kali ini Koko ditempatkan di lini tengah. Oh, dapat dicuri dari Irwan. Oh, Ikhwan. Umpan pada Tolib. Diganggu pemain dari Satria Muda. Umpan ke tengah. Baik sekali. Sayang ada Boy. Umpan tadi Kurniawan pada Ikhwan. Sus. Pak Man. Big pass. Sayang tercinta. Pelan tadi umpannya, berbahaya nomor 4. Melewati satu pemain, dijatuhkan, sayang dapat diblok. Pergantian pemain, Pak Man digantikan Black. Pemain yang lebih muda, posisi penyerang. Ini tentunya Tambangan ingin menambah daya gedor di lini depan. Black, pemain yang baru saja masuk, balik ke belakang pada Amin. Langsung ke depan. Genggo yang dituju. Tidak bisa mengontrol bola. Itu pun pemain dari Satria Muda, Didi Kurniawan. Sus. Tolib. Umpan langsung ke depan. Iya. Oh. Diganggu tadi Blank dengan kiper dari Satria Muda. Slimin. Sus. Iya. Tendangan jarak jauh kaki kiri, tepat di pelukan jaga gawang. Ini percobaan yang bagus, Bu. Tendangan langsung ini sepertinya menjadi peluang tersendiri. Iya. Memang penjagaan dari lini tengah saya rasa kurang tadi untuk pertahanan atau gelandang dari Satria Muda. Dan ini perlu dimanfaatkan juga oleh para pemain Tambangan. Iya, betul sekali, Bu. Tolib. Ikhwan. Tolib lagi. Langsung umpan ke depan. Tidak ada pemain di sana. Tentunya mudah bagi penjaga gawang Satria Muda. Masih bersabar untuk menyamakan kedudukan. Ternyata malah salah umpan. Sus. Langsung umpan terobosan. Muslimin yang dituju tentunya bisa menggapai bola tersebut. Melihat rekannya, umpan tarik ke tengah. Genggong. Disundul bolanya main Satria Muda. Kontrol bola yang cukup bagus kali ini Ikhwan. Pelanggaran dilakukan oleh Sus. Satria Muda mencoba serangan balik. Umpan terobosan ke kiri. Salah umpan. Tidak ada pemain, tidak ada rekan. Terbuang percuma kali ini bola. Didi Kurniawan. Amin. Kembali ke Kurniawan. Langsung crossing. Muslimin yang dituju, berlari kencang dia. Masih terus dikejar. Ini ada berbahaya Black. Namun sayang dipatahkan oleh pemain bertahan. Kali ini sudah dilakukan tendangan pojok. Ikhwan. Langsung crossing lagi. Digagalkan main bertahan dari didorong main dari Satria Muda. Wasit memberikan tendangan bebas. Umpan ke tengah, langsung umpan terobosan atas. Nomor 4 yang dituju masih dibayang-bayangi ada Didi Kurniawan. Melihat rekannya, langsung umpan tarik. Sayang sekali bola
tendangan penjuru, sayang terjadi pelanggaran penalti kah? Ternyata penalti. Erlangga tertipu, Erlangga, dan gol menyamakan kedudukan. Oki, pemain dari Satria Muda, kita lihat bersama, terkecoh Erlangga, skor pun jadi 1-1. Babak pertama ini masih terus berjalan, skor imbang menambah tensi permainan tentunya, karena berimbang. Bersabar membuahkan hasil Satria Muda, tentunya Tambangan pun harus on fire lagi untuk mencetak gol yang kedua. Pelanggaran lagi dilakukan pemain Tambangan, kartu kuning nampaknya. Hal ini sudah dilakukan dan bebas jauh ke kanan, umpan tarik ke tengah, hampir saja peluang tadi tidak ada yang mengganggu. Ya, lagi Satria Muda membombardir pertahanan dari Tambangan. Balik sisi kanan, balik ke tengah, ada Boi ganggu. Ya, aman. Oh, Agus tadi yang dimaksud. Ini mencoba merapatkan barisan. Agus membayang-bayangi untuk mempersempit lubang di pertahanan. Dibuang saja oleh Agus. Nah, ini bola tampaknya lebih banyak dikuasai oleh pemain Satria Muda di beberapa menit terakhir ini. Mengejar Black, ganggu perebutan bola antara Muslimin dan pemain Satria Muda. Berhasil Muslimin langsung umpan ke tengah, Tolib, ada Genggong, kuasai lagi Tolib, kembali ke Genggong, langsung umpan ke kiri, dapat intercept oleh pemain Satria Muda. Berbahaya Satria Muda, lari kencang dia, coba counter attack, dapat diganggu oleh Koi Boy. Pelanggaran. Ya sudah, berlanjut pertandingan. Satria Muda, masih Satria Muda, kembali ke belakang. Koko intercept. Iya, penetrasi dia, langsung crossing kaki kiri, tepat Erlangga. Tambangan, Genggong kali ini menjemput bola. Ikwan, balik Genggong, bagus mempertahankan bolanya Genggong. Ikwan berhasil mengamankan bola dari pemain nomor 4 Satria Muda, langsung umpan tarik ke kiri, kurang tepat yang dituju Muslimin. Hampir saja direbut bola oleh Muslimin. Main ke tengah, Satria Muda lebih dekat dengan Boy. Kali ini pelan-pelan Boy, langsung yang dituju Black, Mimin, Sus, masih Sus, Tolib geser ke kanan, ada Ikhwan, kembali ke Tolib yang dimaksud, dapat intercept main berambut gondrong dari Satria Muda. Kali ini serangan balik, umpan terobosan, tidak offside. Kembali ada Didik Kurniawan di sana bertarung dan dimenangkan oleh Didik Kurniawan. Tolib salah umpan, bayang-bayangi kali ini Satria Muda berjalan dengan tempo yang pelan. Kali ini langsung
Agus mengintersep. Ikwan bagus sekali menipu satu pemain Tolib, memiliki ketenangan rupanya main nomor punggung 21 dan pencetak gol pertama ini Mimin. Bagus sekali yang dituju Black, namun lebih dekat dengan sang kiper, tidak tahu arahnya dan gawang tadi Tolib. Ikwan tendangan langsung dapat diblok pemain dari Satria Muda. Kali ini Muslimin dapatkan peluang pelanggaran. Tentunya ini jadi titik yang berbahaya. Sudah dilakukan tadi oleh Sus. Kita lihat meluncur deras namun dapat ditepis oleh sang kiper. Skor tidak berubah. Sekarang tendangan penjuru. Peluang lagi. Dibuang saja oleh pemain Satria Muda. Amin. Didi Kurniawan mencoba tendangan langsung. Masih melenceng sisi kiri gawang. Iya, tendangan. Oh. Babak pertama sudah selesai dan sekarang berlanjut di babak kedua. Sejumlah pemain kita lihat diganti. Ini akan merubah strategi ataukah memang hanya menggantikan pemain yang sudah kehabisan stamina. Skor masih satu sama. Ini tentunya akan menambah keseruan di pertandingan sore hari ini. Kita bisa melihat di luar lapangan banyak sekali warga yang melihat sebagai hiburan. Ya, kali ini Indra membayang-bayangi pemain nomor 5 dari Satria Muda. Umpan aja dibuang langsung oleh Kurniawan. Sepertinya Indra memblok namun gagal. Hal ini umpan tiang jauh. Poko yang dituju dibayang-bayangi dua pemain sekaligus. Khoiri kali ini menguasai bola. Salah umpan, malah diumpan ke Poko. Berbahaya, umpan tarik. Lepas. Bayang-bayangi kali Indra, dibuang saja oleh Indra. Bola dikuasai Muslimin. Melihat rekan Muslimin, umpan ke kanan pada Khoiri. Black gagal menguasai bola. Back pass saja ke kiper dari Satria Muda. Umpan pendek saja. Ya. Rudok mencoba melakukan penetrasi. Ya, Black mengganggu Black dan dijatuhkan Black. Tendangan penalti dihadapi oleh Depi. Sudah dilakukan, tertipu kiper dari Satria Muda. 2-1 skor sementara ini. Tenang sekali Depi mengeksekusi tendangan penalti. Kiper sudah ancang-ancang jatuh ke sisi kanan. Ya, langsung pertandingan berlanjut di babak kedua ini. Keunggulan bagi tim Tambangan. Satria Muda langsung umpan ke depan. Kali ini Khoiri membayang-bayangi, mengejar pula Khoiri. Masih Khoiri. Lemparan ke dalam. Imam mencoba membantu Khoiri tadi. Umpan crossing. Sisi kanan ada Indra. Masih Indra. Sulit dilewati Indra nampaknya. Disiplin sekali Indra. Dapat diblok dengan kakinya. Lemparan ke dalam bagi Satria Muda. Masih ditempel Indra. Kesalahan dalam melakukan lemparan ke dalam. Kurniawan langsung ke depan. Iya, ada dua pemain dari Tambangan sekaligus. Pelanggaran alias offside sepertinya. Bola dikuasai Tambangan. Didi balik ke Indra. Dorong ke depan. Baik sekali Muslimin. Ngatur serangan. Ikwan umpan terobosan kepada Muslimin. Sayang sekali terlalu tajam umpannya.
Kiper Satria Muda menandu bola namun jatuh di badan dari Black. Sayang, pantulannya terlalu jauh sehingga jatuh di kaki pemain bertahan Satria Muda. Ya, kali ini Satria Muda masih berusaha dan bermain tenang ketika tertinggal 1-0. Kembali lagi berutak-utik di sisi kiri. Kali ini pindah sisi. Intercept Indra. Baik sekali Indra. Namun masih dikuasai oleh pemain dari Satria Muda Pandian. Berusaha melewati Imam Okhoiri. Langsung tendangan jarak jauh. Masih cukup mudah bagi Erlangga. Didi melihat rekannya, didorong ke kiri pada Indra. Muslimin, masih Muslimin. Didi kembali ke Indra. Salah umpan. Ya, dilewati pemain dari Tambangan. Tidak mudah untuk merebut bola dari Koko. Imam dibuang saja oleh Khoiri tadi. Depi mengganggu Depi. Khoiri umpan pada Ivan Ronto. Indra. Iya, kontrol dada yang cukup bagus diarahkan kepada Ikwan. Indra ke belakang lagi. Didi. Ikwan. Masih Ikwan. Indra langsung umpan ke depan yang dituju. Muslimin umpan tarik ke tengah pada Rudok. Wow, luar biasa. Kemelut di muka gawang kali ini. Gagal lagi. Rudok hampir saja dibuang. Tapi kita lihat kemelut di muka gawang tadi. Tendangan penjuru disundul oleh Black sepertinya. Substitusi. Didi digantikan Vero. Dan Ikwan digantikan Febri. Pergantian pemain lagi. Pelonto keluar. Robin masuk. Si Gondrong. Iya, umpan ke depan Satria Muda. Diselamatkan atau dibuang saja tadi oleh pemain belakang dari Tambangan. Iya, melewati si Gondrong. Robin. Febri nampaknya langsung bantai ke depan. Berlari Black. Namun masih lebih cepat kiper dari Satria Muda. Skor masih 2-1. Pertandingan yang cukup berimbang di sore hari ini. Oke, terjatuh. Tenangan, pelanggaran, tendangan langsung pemain Satria Muda. Mudah dan tepat di kiper Erlangga. Khoiri. Masih Khoiri langsung tancap gas ke depan. Umpan tarik ke tengah. Masih dikejar oleh pemain dari Tambangan. Nampaknya lemparan ke dalam. Ini melihat pemain langsung umpan lagi ke depan. Dapat digagalkan oleh Khoiri kali ini. Mimin. Black. Umpan terobosan. Kiper sigap. Dua pemain Tambangan gagal. Kita bisa lihat Koko masih terus bersabar mencari ruang. Break lagi, intercept yang cukup bagus. Umpan 1-2 kali ini.
Ada Rudolf, tendangan kaki kiri, diblok lagi. Dan kesempatan Febri, kaki kiri. Dan lagi-lagi tendangan Febri tadi sudah membentur rekannya, namun bola belum mengarah ke jaring gawang dari Satria Muda. Tambangan gagal melebarkan selisih gol kali ini. Muslimin umpan ke kanan, Khoiri langsung umpan tarik ke tengah. Ada Mimin di sana, pelan-pelan belum bisa melewati satu pemain. Masih Mimin, berhasil kali ini, tendangan langsung. Jeger Mimin cetak gol ketiga untuk Tambangan FC. Kita bisa melihat melewati satu pemain dan jeger 3-1. Kali ini Satria Muda harus berjuang keras untuk memperkecil kedudukan. Tambangan semakin jauh meninggalkan Satria Muda. Ya, Indra mengejar, bayang-bayangi. Masih Indra, bayang-bayangi dia, dibantu Robin menutup celah dari Satria Muda. Tendangan jarak jauh pun tadi cukup lemah. Masih aman Robin. Iya, Febri dorong depan. Febri pada Black. Mimin kembali ke belakang. Black, Vero balik ke Black, belakang lagi. Indra, Imam, masih Imam, umpan ke samping pada Khoiri. Vero, ini Imam, balik ke Vero, salah kontrol bola, dapat dicuri oleh Koko. Pelanggaran dilakukan main dari Tambangan, dapat dicuri oleh Ikwan. Khoiri balik ke Ikwan. Ya, Black, masih Black, Rudok langsung umpan ke kiri. Robin overlap, kali ini Robin sendirian. Kali ini dibayang-bayangi, dapat melewati satu pemain. Robin gagal memberikan umpan pada rekannya. Febri, pelanggaran. Vero tadi balik ke Mimin, langsung mantap terobosan yang dituju Ika. Ikwan lebih dekat dengan jaga gawang dari Satria Muda. Rudok mengejar, bagus sekali Rudok, ke belakang pada Mimin. Masih Mimin, pelan saja kali ini, balik ke Idra. Mimin umpan kepada Imam, balik ke Idra. Indra maksud kami, langsung ke depan sisi kanan. Khoiri yang dituju, salah kontrol bola yang tidak sempurna, dapat dicuri oleh pemain Satria Muda. Umpan pendek-pendek, dapat dicuri lagi oleh Depi sepertinya. Indra ke samping, ada Robin, masih Robin. Tenang kali ini Robin. Oh, terlalu lama memegang bola. Akhirnya kali ini kesempatan untuk Satria Muda berkecil ketertinggalan. Dan langsung kaki kiri, lagi-lagi tepat di badan Erlangga. Tidak berubah skor. Kali ini pendek kepada Robin. Mimin, masih Mimin.
gagal. Umpan pada Vero yang dimaksud tadi, akhirnya pelanggaran. Dan bebas sudah dilakukan, tiang jauh. Lengket tangkapan dari Erlangga. Febri cepat. Umpan tarik yang dituju Rudok, namun gagal, dibuang saja pemain bertahan dari Adria Muda. Bali umpan. Iya, duel Febri. Masih Febri sendirian di depan gawang. Langgaran kah? Kita bisa lihat wasit menunjuk titik putih. Tendangan penalti, Erlangga yang mengambil. Sang kiper gagal. Hampir saja sang kiper Erlangga mencatatkan dirinya di papan skor. Sayang sekali, kiper dari Satria Muda berhasil menepis dan memblok tendangan dari Erlangga. Skor masih 3-1. Imam. Ya, pertandingan babak kedua telah selesai. Skor 3-1 untuk kemenangan Tambangan FC. Terima kasih.